pilih kerajaan baru ni, PH ni, supaya kita ada perubahan. Tapi masih sekarang tidak ada perubahan lah. Cuba tengok dalam 2-3 minggu ni. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lepas tu kita tengok lah. Sudah fed up lah Malaysia ni. Memang saya benci lah. Tak tahu apa nak dia cakap. Kalau saya dapat Perdana Menteri, saya cakap 4 hari cukup, 4 hari. Satu, terbang semua topi-topi Raja Melayu kita. Tak perlu kita ada raja-raja lagi. Kasih buat 100% negara demokrasi. Tak perlu kita ada raja-raja Malaysia kita. Makan gaji dengan tak ada kerja. Tax, diorang makan ke, tax rakyat juga. Nombor dua, keistimewaan semua kasih. Batal. Memang fed up lah Malaysia ni. Tolong berubahlah, berubahlah. Okey, tengok negara jiran kita Singapura. Saya ingat kita minum bukan kita lah. Yang orang politik-politik nak, kalau boleh ah, satu hari tu minum cawan kencing, air kencing Perdana Menteri Singapura lah. Memang saya hot. Sekalian terima kasih. Waalaikum, selamat sejahtera dan Ta Chia Hao. Saya Suman Siram daripada channel kita Anak Malaysia. Hari ini saya nak bawa satu topik yang berkaitan dengan Ganesh Nadarajan. Ganesh Nadarajan, baru-baru ni kita dapat tahu ada seorang warga negara India, okay, orang Malaysia, hina agung kita. Hina agung, dia cakap. Dalam 4 hari dia boleh hapuskan sistem raja dekat Malaysia. Saya nak tanya dia dekat dia, kenapa dia nak hapuskan sistem raja? Adakah dia tahu undang-undang Malaysia? Ataupun undang-undang tanah dekat Malaysia? Dia cakap dia nak hapuskan raja-raja di tanah. Dia kata, agung kita makan gaji buta. Aku cakap dengan kau, Ganesh. Kalau kau lelaki yang berani, kau datang Malaysia. Kau datang Malaysia, kau cakap dekat rakyat-rakyat Malaysia. Aku tahu kalau kau beranilah kau datang Malaysia. Setakat dekat luar negara, kau komen macam-macam pasal raja, tak masuk akal lah. Kau bukan gentleman. Datang Malaysia, kita bincang. Aku ajar ke perlembagaan. Kau tahu kanun tanah, tahu? Kanun tanah 133, aku ajar kau. Oh, kau cakap? Oh, raja kita ni gaji buta, makan gaji buta. Oh, begitu. Okey, datang Malaysia. Silakan datang Malaysia. Kalau kau lelaki yang lahir dekat Malaysia, datang Malaysia, kita bincang bersama. Ha? Kau nak soal politik, jangan kaitkan raja-raja Melayu di Malaysia. Aku cabar kau, jangan baitkan politik dengan agong-agong dan raja di Malaysia. Tak ada kaitan langsung politik dengan agong. Okey, aku bagi tahu kau eh. Ini tanah agong. Ini tanah agong, bukan tanah kau. Pernah tak pernah fikir tak? Kenapa kau bayar cukai tanah? Cukai pintu. Untuk apa kau bayar? Untuk apa kau bayar? Ha? Bukan nak cakap politik, jangan kaitkan dengan raja. Politik lain, sistem raja lain. Jangan kaitkan. Jangan soal loyalty-loyalty raja. Ini tanah raja. Kau ingat? Kau cuma tumpang kat sini, ya? Kita semua tumpang kat sini. Kau cakap macam-macam. Bila kau bersuara, diorang ingat, doh, ni keling ni tak support lah, agong. Tak sokong lah kerajaan. Kita bukan pengenak macam kau. Kau ni pengenak negara ke tak? Kau ni patut kena buang negara lah. Kau jangan masuk campur dalam hal negara aku. Sebab kau dah pergi luar negara, jangan masuk campur dalam hal negara aku. Kau tak ada hak, ya? Kalau boleh lah. Kalau kau berani, kau kerja dekat Malaysia, kau cari duit dekat Malaysia. Kau asyik nak kutuk Malaysia. Lepas tu kau nak condemn raja, kau nak condemn kerajaan. Lepas tu kau cabut pergi luar negara. Buat apa? Kau ni penakut. Kau nak cakap hak Melayu lebih, hak India sikit. Ini hak memang diberi oleh agong. Jangan kau soalkan hak-hak Melayu ni agong yang beri. Ha? Ini tanah dia. Apa dia nak buat, suka hati dia lah. Apa kau nak soal kan? Dia makan gaji buta semua. Tanah dia mesti dah dia makan gaji. Ha? Kau jangan kaitkan lagi ya. Aku cabar kau. Video ni aku nak kau sampai dekat kau. Kau datang Malaysia. Aku hari ni aku pergi report kau hari ni. Aku pergi report kau sebab kau dah hina agong-agong Malaysia. Agong-agong kita kau dah hina. Kau cakap agong-agong Malaysia, kau akan terbangkan topi agong-agong Malaysia. Kalau kau nak cakap politik, kau pakat politik. Jangan kaitkan agong. Aku warning kau. Kau dengar, kau ingat nama muka aku. Nama aku semua Sibam. Aku cabar kau. Kau datang Malaysia. Jangan sembang dekat luar negara. Baik sini. Kita bincang. Aku ajar kau perlembagaan. Aku ajar kau undang-undang terhadap tanah. Kanun tanah. Baik sini. Aku ajar kau. Jangan sembang dekat lori. Tak payah. Kita gentleman. Duduk satu tempat, kita borak. Bukan macam bapuk.
nak condemn kerajaan Malaysia, nak condemn perlembagaan Malaysia, nak condemn raja-raja Malaysia. Tak payah buat kerja bodoh datang Malaysia. Okey? Aku cabar kau eh. Kau ingat muka aku. Nama aku Suman Sibam. Aku tak kenal kau. Aku jumpa kau pun tak pernah. Tapi video kau memang mencabar sangat. Mencabar sangat rakyat Malaysia untuk mengambil tindakan. Kau jangan ingat semua diam, semua sokong kau. Jangan ingat kau duduk luar negara, kita tak boleh tangkap kau. Kau tunggu kat sana. Okey? Kau bukan besar mana pun. Kau cuma rakyat biasa. Kau nak soalkan raja buat apa? Itu tanah dia, hak dia. Kau boleh dihalau. Kau boleh dihalau. Kalau tak suka Malaysia, jangan masuk campur dalam hal Malaysia. Kalau kau dah pergi luar negara, jangan masuk campur dalam hal Malaysia. Kau tak suka, keluar. Jangan komen banyak. Jangan mempertikaikan hak-hak raja. Jangan mempertikaikan hak-hak orang Melayu dan hak-hak orang Malaysia. Okey? Aku warning kau. Selamat sejahtera. Terima kasih. Kita anak Malaysia.